Halo semuanya, balik lagi bersamaku di channel Hendry Gamers, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini teman-teman kita akan nge-reaction kontennya Gudang Waifu, teman-teman. Aduh. Udah lama banget aku enggak nge-reaction konten abang satu ini ya, abang Gudang Waifu ya. Dulu udah lama banget ya bang Gudang Waifu ya, udah lama banget aku enggak nge-reaction kamu waktu itu, terus kamu nge-read aku ya, nge-respon aku lagi tuh ya. Nih gua baru nonton lagi gitu ya. Oke teman-teman, nah di sini ada konten terbarunya dari Gudang Waifu yang tentang judulnya konten TikTok ini bikin cewek marah. Oke, apa sih isinya? Kita tonton ya guys ya. Oke, mari kita tonton. Jadi ada cowok dikeroyok sama cewek TikTok gara-gara nyinyir soal my makeup rutin. Kira-kira pendapat Bung Rocky Gerung gimana? Jadi ketika kita bicara tentang makeup rutin itu adalah upaya supaya perempuan tampil cantik. Dan makeup itu berpengaruh dalam kepercayaan diri wanita. Menurut riset pasar ZAP Beauty Index tahun 2018, remaja Indonesia bisa mengeluarkan dana 200 ribu hingga 400 ribu per bulan atau sampai 40% uang bulanan untuk membeli produk kosmetik. Bahkan mereka rela merogoh kocek. Kosmetik itu penting bagi wanita. Oh begitu ya Bung Rocky. Ini kenapa ngelag ya? Playernya dungu. Maaf Bung Rocky, tier epic memang begitu. Lagi pula skinnya lebih bersinar daripada skill. Tapi balik lagi ke diskusi ya Bung Rocky, sambil mabar lah kita. Kenapa perempuan ingin cantik? Ini adalah pertanyaan dungu. Emang siapa mau jadi jelek? Perempuan memang identik dengan cantik. Perempuan identik dengan keindahan. Jadi memang jelek lagi nih sinyal merah. Merah tandanya berani Bung Rocky. Iya Bang. Iya merah tuh tandanya berani. Iya. Menahan dari tadi. Menahan apa Bung Rocky? Menahan merah. Pakai nanya. Tentu bukan. Justru saya menahan emosi. Jadi memang kesimpulannya, sebagai lelaki kita harus menghormati wanita. Karena tanpa wanita kita tak akan lahir. Yang melahirkan adalah ibu, bukan bapak. Oh, benar sekali. Bapak kamu melahirkan. Lain cerita. Benar-benar. Benar banget. Jika wanita ingin jadi lebih baik, wajib kita support. Jika dia ingin beli skincare, biarkan. Kan pakai duit dia. Tolong gunakan akal sehat. Ya benar tuh Bung Rocky. Jadi kita sebagai makhluk hidup harusnya saling menghargai lah. Perokok itu keras kepala. Wow. Kita liatin guys ya. Perokok itu keras kepala. Gimana pula lah konsepnya? Gimana ini? Jadi ada debat di TikTok tentang merokok. Ada TikToker yang bikin video, seumur hidup itu lama, pastiin pilih suami yang gak merokok. Seru tahu, habis makan gak ditinggal merokok. Terus nih orang dibully di TikTok gara-gara dibilang tikmi. Sebenarnya sekali lagi merokok atau tidak itu kan hak asasi. Mau kamu merokok silahkan, gak merokok pun silahkan. Populasi masyarakat Indonesia kan terlalu banyak. Ada 275 jutaan. Justru kalau dipikir-pikir manfaat merokok ya salah satunya untuk mengurangi populasi. Rokok ini adalah sahabat gue bro. Selalu nemenin di mana-mana, kapan aja dan sumber inspirasi gue. Beberapa saat kemudian, sekarang mana sahabat dan sumber inspirasi lo? Diam lu asu. Ya ini mati. Rokok kan inspirasi dan sahabat. Tapi lucunya kalau di RS tetap aja yang jagain ya bukan rokok tapi keluarga. Sahabat kok ninggalin saat kita butuh. Sebenarnya mah merokok itu bisa gak mengganggu kesehatan kalau rokoknya gak dibakar. Yang jadi masalah kan asapnya. Ya udah kagak usah dibakar, diemut aja kayak permen. Dan rokoknya jangan dihisap pakai mulut juga, karena menghisap rokok melalui mulut akan membuat asap terperangkap dalam paru-paru. Cobalah menghisap rokok melalui burin, keluarin asapnya pas kentut doang. Jadi itulah cara merokok yang lebih sehat. Quotes ini gak akan berlaku lagi dengan tips yang aku kasih tadi. Intinya mas, sekali lagi berbuih aku ngomong, yang merokok menghargai bukan perokok dengan cara jangan merokok sembarangan. Yang bukan perokok menghargai yang merokok dengan alasan tadi untuk mengurangi populasi. Tumben kau kasih aku rokok 10 bungkus. Sebenarnya aku ingin kau cepat mampus sih. Yang satu butuh rokok sebagai teman, yang satu butuh pengurangan populasi. Win to win solution ini. Stoplah perdebatan. Saling menghargai saja kita. Kenapa hilang selatan bangga.
Aduh, bengek gua ya. Oke, itu dia guys konten gua. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Next kita bakal bahas atau nge-reaction kontennya lagi ya guys ya. Oke, okay. Di next video gua bakal nge-reaction video-videonya si Gudang Waifu ini teman-teman. Oke, okay. Gua mau pamit dan see you di next time kita di